الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها أنت خيرها من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم رب يسر ولا تعسر رب تمن بالخيرAlhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi di pagi yang mulia kita boleh sama-sama semaya subuh, yang mana ini adalah perkara yang berat, tetapi oleh kerana kita iman kepada Allah Taala, kerana kita nak kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, walau berat setara mana sekalipun, kita boleh supaya nak menunaikan kerja yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Itu adalah makna taqwa. Itu adalah makna taqwa yang kita nak dengar khutbah di dalam baca dan setiap masjid ni akan berwasiat supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taqwa-taqwa ni makna buat benda Tuhan suruh. Tuhan suruh gapo kita, kita buat. Tuhan lari gapo, dah kita tinggal. Pagi ini kita baca tafsir satu ayat dalam surah Al-An'am. Dan satu ayat dalam surah Al-An'am. Ayat panjang tapi mudah faham. Dan ayat 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخلوَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍانظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعِ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وهو الذي الله نقنته بالصلاة الذي أنزل من السماء ماءYang menurunkan daripada langit air. Fa akhrajna bihi, kama dia kami mengeluarkan daripadanya nabata kulli syai'in. Daripada apa nabat ni makna tanaman dah. Setiap tanaman fa akhrajna minhu, dan kami mengeluarkan daripada tanaman tadi khadiran warnanya hijau.Kami sekat tu dulu. Ayat ni Allah Ta'ala seperti mana ayat sambung. Dan ayat sambung ni makna kata ayat klik kepada ayat dululah. Allah Ta'ala nak ayat kebesaran dia. Dia nak ayat kata dia hebat. Dia nak ayat kata dia adalah Allah. Kemudian dia main ayat salah satu daripada kejadian yang dia jadi. Bukan bang endok. Bukan duk dia tu. Dia tubih melalui dengan tidak tanpa apa dia panggil, tak ada tujuan tu dak. Habis tu dia kata wa huwallazi anzala minas sama. Dia betul-betul Tuhan. Allah yang menurunkan daripada langit tadi akan air. Air apa ni? Jelas sekali air hujan. Dan air hujan ni ada tuai dia. Dan bukan dia ni dia bangun hari ni nak turun di surat, dia turun surat. Hari ni nak turun Mekah, dia turun Mekah. Hari ni nak turun nara, dia turun nara. Tak. Semua tu Allah Ta'ala tak belakang. Dan juga ada penjaga untuk hujan. Hujan ni malaikat khas jaga untuk turun hujan.
Siapa masa? Waktu. Sampai tu hujan adalah makanan, adalah satu kehidupan yang kita apa hidup dengan air. Manusia ni tak boleh nafi dengan air. Makna kata saya tak apa tak makan air, tak apa tak makan air, tak apa. Dalam kehidupan kita ni kita perlu kepada air. Cuba kita tengok gapo dalam ibadat no air. Ibadat ni air semaya kita no air. Buka mulut budak kena air zamzam. Makna kata air ni adalah kehidupan manusia. Habis tu Allah Ta'ala wak mari berkenaan dengan hujan dengan dia wak turun daripada langit. Fa'akhrajna bihi. Kama dia air hujan tadi wak kita tengok air je. Tamanda je air ni biasa je. Air yang turun daripada langit ni. Tetapi yang hasilnya daripada air tadi. Fa'akhrajna minhu. Maka keluar daripada tanamnya tadi. Keluar padahal manusia tak tanam kali. Di antaranya upuk. Upuk lah ni orang tanam dah. Nak pergi rumah comel, nak pergi jadi hijab. Manakala kalau kita tengok upuk yang duduk kosir, rata-rata tumbuh. Mari mana upuk ni? Kerana dia dapat air daripada langit. Dan Allah Ta'ala buat turun supaya nak menyumbuhkan. Apa dia panggil? Sumbuhkan. Akan nabat-nabat tadi min kulli syai'in setiap. Dan juga Allah Ta'ala mai raya pula kata hebatnya Allah Ta'ala fa akhrajna minhu khadira tu hawa tupik pokok kayu dengan warna hijau. Nah khadira ni nah al khadra apa dia panggil warna hijau. Allahu akbar. Bakpo tu hai kacau waktu tupik warna hijau, apa tu tupik biru, apa tu tupik merah. Ada juga pokok kayu merah tapi jarang sangat kita nak tengok. Tapi boleh ke apabila kita tengok paling kanan, paling kiri, tengok depan, tengok belakang, hijau. Kerana warna hijau ni menenangkan hati. Nah, ulama dia sebut warna hijau ni adalah warna yang menenangkan hati. Kita tengok pada pokok kayu, ada orang serabut tengok pokok kayu. Nah, serabut aku tengok warna hijau ni. Tak ada. Buat kita tengok air hujan turun pun tubik. Kita tengok pokok-pokok kayu segar tubik pocok baru. Tak kira. Wah, apa dia panggil? Hok kecil-kecil tubik hijau comel dalam pokok. Walaupun kita kena nembah dia, tapi nak ayat tebu dia tubik cahaya hijau tu comel khadira. Allahu akbar. Nukhriju minhu habban mutarakiba. Allahu akbar. Allah Ta'ala wa mari royak berkenaan dengan dia yang hebat. Dan juga nukhriju minhu, keluar daripada habba tadi. Habba kita sebut dah mari gandum daripada habba. Kerana apa? Kerana dia tak ada batas. Lalu tu Allah Ta'ala kata lagu mana? Mutarakiba. Apa makna mutarakiba? Bersusun-susun. Mutarakib ni makna susung. Supongnya orang duduk sebut jahil ke? Jahil. Gapo makna jahil? Jahil ni makna tak tahu. Jahil murakkab. Gapo makna jahil murakkab? Makna kata jahil bersusung jahil. Tuai jahil dah. Erek orang pada jahil pula. Tuai tak kena dah. Erek orang. Waktu dia panggil jahil murakkab. Sampai tu mutarakiban makna bersusung-susung. Kita tengok gapo padi. Padi dia tak tubik so. Dia tak tubik so. Cotek dia so redak. Dia tubik. Orang ni tubik. Orang ni tubik cabai. Orang ni naik cabai pula. Orang ni naik cabai pula. Upu. Bukan upu so. Dia naik banyak. Mutarakiba. Ni Allah Ta'ala nak ayat. Sumpah tu juga. Pohon-pohon kayu. Tak kira. Allah Ta'ala buat tubik dengan mutarakiba. Wa minan nakhli. Dan daripada pokok tamah. Allahu akbar. Mai royak ha pokok tamah. Orang Arab ni apa tu yang sebut pokok tamah? Dia sungguh dengan buah tamah ni. Orang Arab ni Allahu akbar, tak ada arwah musim tamah dia jauh tidur depan pokok tamah. Panas, sejuk, hujan setara mana pun dia tidur depan pokok tamah. Bapa, oleh kerana pokok lain susah nak naik. Tanenyo tak naik, tanen gitu tak naik, tanen buah tamah naik. Buah tanen buah tamah naik menenangkan hati dia. Tenang hati sampai tu. Orang Arab ni walaupun dia kaya dah,
Kalau kita tengok, ayo tuan ni bino air berpuluh-puluh lapis, tapi dia tak tinggal kebun tamar dia. Ni orang India mari duduk wak-wak tamar dia, dia tak tinggal apa? Kerana apabila serabut, apabila ada masalah, dia klik tengok buah tamar, dia berasa suka dengan buah tamar. Kebun tamar, orang mau kita pakai main tanah dalam ni. Beli pokok RM10,000 kadang-kadang, RM20,000, tak apalah. Pentingnya nak ayat pada kita kata, Allah Ta'ala wak mari, kehendak orang Arab. Orang Arab ni, supaya dia nak beri email kepada Allah Ta'ala. Orang Melayu tak susah mana. Orang Arab ni dia bekan, dia kerah. Habis tu buat mari, dia mari royak berkenaan dengan buah tamar. Wa min nakhli min tal'iha kinwan. Gapa dia? Cuba kita tengok buah buah tamar tu yang mana waktu bik tal'iha kinwan. Gapa dia panggil? Apabila dia buah tamar ni pasal dia ada gapa? Suka dengan pisang kan? Pisang dia tak tubik, dia tak tubik buah lalu dah. Dia tubik cabai dia dulu. Kalau dia tubik cabai tu, tubik bunga cabai-cabai. Dia apa mana? Bangla. Baka. Banga. Banga. Ba. Baka. Ba. Ka. Banga, banga. Banga. Pak ya belah kau tu deh. Bukan hot ni ni. Apabila dia nak buat tubik, kita nanti buah tamar kan. Buah tamar bila dia nak tubik tu, dia tubik gatu dulu dia. Dia tubik tanah, lepas tu barulah dia bunga. Dia bunga. Main, main. Main. Boleh juga. Tak apalah, kita faham maksud dia. Tal'iha kinwan. Allahu akbar. Dia tubik maye dia, dia tubik tadi. Gapo dia berkada air tangkas. Sebab kita tengok buah tamar tadi. Buah tamar boleh dia tubik cabe, maye dia dia tubik cabe. Sebab apa? Dan juga buah tamar salah satu daripada benih yang kena nikah. Dia kena nikah buah tamar. Dia dia tanam, kita tanamlah 10 tahun pun kalau kita tak nikah dia, bukan nikah di Petu Ime, aku timo akan nikahnya dengan isi kau dak bukan. Kena nikah ni saya biasa tengok orang Arab. Nah, di Madinah ni dia buat cara dia, wa tamah ni dia tahu tahu dah, ni wa jamak tamah jate, wa tamati. Dia ambil hak tubik mayi daripada wa tamah jate tadi, dia pergi jemur kering. Dia jemur kering. Bawa dia jemur kering, pak tu ambil hak jantan, dia git ambil hak tino, hak tubik daripada takar maye dia tadi, pergi bubuh masuk. Bawa bubuh masuk, ikat. Bawa ikat tu, barulah buah tubik. Orang kita duduk mari tengok, bapa duduk tanah sejik naga 20 tahun dah tanah, tak buah sikit abuk. Kerana kita tak nikah dia. Ni Allah Ta'ala nak main rakyat kata, daripada buah yang Allah Ta'ala wa tubik buah tamar tadi, kinwanun daniyah, yang berdekat-dekat buah tamar, buah tubik dekat-dekat kan. Oh ni buah, oh ni buah, oh ni buah, buah, buah. Jadi banyak dalam so takar tu. Dalam so takar tu. Allahu akbar. Wa jannatin min a'nabin, dan kebun-kebun daripada buah inabin. Buah inab, buah anggur. Wa zaitun, dan buah zaitun. Warruman, tiga-tiga kata ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Yang pertama ke apa? Inab. Yang kedua zaitun. Yang ketiga buah ruman. Buah ruman ni buah jelimu. Buah jelimu, buah zabik, buah zaitun, buah jelimu. Allah Ta'ala kata lagu mana? Mutasyabihan wa ghairu mutasyabih. Ada yang sama, ada yang tak sama. Apa maksud? Buah hair yang Allah Ta'ala buat tu baik. Kalau kita tengok, saya akan contoh mudah-mudah. Buah anggur, buah inak. Gapa dia panggil buah anggur, buah angun, hak cahaya hitam tu. Cuba kita mari beza dengan buah zaitun yang masuk. Saya tengok dah zaitun masuk, jadi warna hitam. Dia tu baik hijau, lama-lama dia hitam. Dua-dua tu kalau mari tengok serupa, bulat serupa je. Tapi buah makan tak serupa. Hak ni isi lemak, hak ni tikah. Sampai tu Allah Ta'ala kata mutasyabihan
wa ghairu mutasyabih. Ada serupa, ada tak serupa. Banyak makna mutasyabih, wa ghairu mutasyabih. Wi makna kepada buah serupa, buah tak serupa. Wi makna kata rasa air serupa. Deh, wa dia nama je wa dia. Hak ni musangking. Hak ni wa dia kapung. Hak ni wa dia nama wa dia. Tapi bezo air mutasyabih di segi makna dia. Harga bezo. Harga bezo. Pergi tengok batam mah 150 kuk kilo. Wa dia kapo 40 kuk kilo. Beza rasa dia. Apa dah tu? Habis tu Allah Ta'ala ayat tu, semua yang Allah Ta'ala jadi buah tu, cuba kita fikir daripada air jeso je. Air jeso boleh tukar rasa makin ni. Allahu Akbar. Hebat tu hai ni. Tuhan nak ayat dia. Kita ni kalau gula nak pergi masing, kena ambil air garis yang masing main bubuh. Nampak tak? Nak pergi tubik lagu ni, kena pun kicap. Nak pergi manis, kena pun sakar. Tuhan ni dengan air jeso ni boleh buat pergi buah, tawar, masing, manis, sedap, tak sedap. Daripada air jeso je. Tak ada kata, demo nak tanam buah dia, kena ambil air merah, blue boy, mari campur dulu, baru pergi tubik buah dia manis. Allahu Akbar. Dia nak ayat kata dia hebat, tapi manusia tak kenal dia. Manusia hak mana? Hak syirik dengan dia, tak kenal dia. Allah. Dia buat mari ni nak kita kenal dia. Buat mari nak kita kenal dia, kena klik kepada dia lah. Dah klik pada dia, kita ada makan, kita ada buah, kita ada kesedapan Tuhan we kemewahan kepada kita. Klik ingat kepada dia. Oh, Allah Ta'ala yang beri kemewahan kepada kita. Unzuru ila thamarihi idza athmara wa yan'i. Kamu cuba tengok kepada buah yang buah thamar. Mana kata hasil daripada tanam tadi. Apabila kita tanam tadi membawa kepada buah tadi tu siapa kau masuk boleh kita makan. Hak itulah makna kata daripada air yang satu membawa kepada bezonyo perasaan makan. Idza asmara wa yan'i. Allahu Akbar. Apabila dia masuk tadi, dah boleh kita makan. Inna fi dhalika laayatil liqaumin yu'minun. Itu adalah tanda-tanda bagi kaum yang beriman kepada Allah Ta'ala. Hei orang yang beriman kepada Allah, tengok pada pokok kayu pun jadi kejadian Allah. Dan nak makan buah kayu, subhanallah, ning daripada kehebatan Allah. Ada buah kayu kerana ada Allah. Ada buah kayu kerana ada Allah. Ini Allah Ta'ala nak wik kita sapa situ lah. Wik sapa di dalam tauhid kita dengan Allah Ta'ala. Bukan kita ngaji sekadar ayat tu, buat mari. Daun kayu, buat mari. Hijau, buat mari. Tapi kita tak kenal Allah Ta'ala. Kau ngaji, kau tak kenal Tuhan. Ini sabuk. Sampai tu kita ngaji kejadian Allah, dia buat mari matahari, dia buat mari laut, dia buat mari kegelapan, dia buat mari apa dia panggil bulan bintang, semua dia nak kenal dia. Sampai tu kita soal kita kenal dah apa dia pencipta. Kalau kita kenal, dia panggil kita mari. Tu makna kenal ni makna kata dia suruh kita buat. Tu makna kenal tokel kan? Dia kata dia mau tolong dia ambil got tu sikit Oh boh, minta maaf, kita malah hari ni balong dengan bini. Misal kata tokel kita, hak kaji kita, dia nak kata ke apa? Gini, kalau dia memandang, dia mau klik ambil duit kaji hari ni ke hari, ambil duit kaji, dia mau klik sama hari, esok sama hari. Apa? Kerana kita suruh dia, dia tu kodi kita. Kita ni, apabila we kerja kepada dia, suruh dia buat lah. Tapi bos apa masuk lagu mana? Ya tak saya buat. Begitulah Allah Ta'ala we kemewahan kepada kita, makanan kepada kita, minuman kepada kita, kemewahan kepada kita, nak we kita klik kepada dia. Mudah-mudahan kita khatamah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pada pagi ni, insya-Allah lepas pada ni kita ada makanan, makanan sarapan pagi untuk kita mama. Dan dengan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku qulu qawli hadza واستغفر الله ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.